Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan unboxing untuk Raspberry Pi 4 ya. Kita beli dari Curse IoT. Ini sama-sama di Semarang. Jadi ongkirnya cuma 7.000 doang. Ini murah. Ya, ini Raspberry Pi 4 terencana akan kami gunakan untuk project image processing. Harganya udah turun. Nggak kayak dulu lagi, dulu sampai 1,8 juta yang paket kombonya. Ini kita nggak beli paket kombo karena kita udah ada stok cadangannya. Nah, ini kita beli harganya turun. 4 giga harganya 1,1 juta. Ada garansinya. Ada dua USB 2.0 dan dua USB 3.0. Terus ini untuk LAN-nya. Kemudian ini Type C, ini micro USB, yang micro USB ini untuk power. Ini untuk micro SD-nya. Untuk tegangannya ada 5 volt nih. Gitu. Kita lihat Raspberry Pi. Di sini nggak ada speknya ternyata. Kita baca speknya di dari internet. Jadi Raspberry Pi yang kita pesan ini RAM-nya 4 GB. Kemudian dia wireless ya, ada Wi-Fi-nya. Untuk tegangannya tadi 5 volt ya. Kemudian untuk USB-nya 3.0 2 USB. Terus kemudian 2.0 2 USB juga. Kemudian dia ada HDMI, ada micro USB, ada Type C. Nah, kemudian untuk operating sistemnya ini hanya bisa di 0 sampai 50 derajat temperaturnya. Jangan coba-coba di atas itu, nanti rusak nih. Jadi ini 5 volt 2,5 ampere. Jadi kisarannya mungkin ya 12,5 WH ya kebutuhannya dalam 1 jam. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus ada 40 pin di sini ya. Ada 40 pin. Terus ternyata HDMI-nya bisa support. Ini apa? 4K 60. Apa ini maksudnya? Saya kurang tahu. Gitu. 4K 60 FPS mungkin atau apa, saya kurang tahu. Ya, ini harganya murah, udah turun 1,125 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.